Halo, selamat pagi sahabat Om Dance. Hari ini hari Minggu pagi, tanggal 7 November. Seperti biasa, kalau libur Om Dance suka melakukan aktivitas masak. Satu minggu tugasnya masak. Ya. Jangan ragu, jangan malu untuk mengeksplor diri sebagai laki-laki mau masak. Ya, sekalian kita mencoba sesuatu hal yang ada yang baru. Kebetulan ini adalah Om Dens hari ini planning mau membuat nasi goreng kunyit mengkudu spesial ala Om Dens. Apa aja dibutuhkan? Om Dens kebetulan tadi ke warung habis cuci mobil beli cabai merah, bawang putih, bawang merah kebetulan masih ada, bumbu kunyit masih ada, yang lainnya masih ada. Tinggal yang satu yang paling penting adalah daun mengkudu. Apa aja yang diperlukan? Tadi sahabat Om Dance nanti dicoba di rumah, dicari bahan-bahannya. Sekarang harus kita memetik daun mengkudu dahulu. Kebetulan di dekat rumah Om Dance ini ada pohon mengkudu. Yuk kita petik daun mengkudu. Let's go, kita memetik daun mengkudu. Ini dia daun mengkudunya, sahabat Om Dance. Kita cari petik yang muda-mudanya ya. Oke, kita mau tinggal mengkudu. Nah, ini juga nih, tuh. Nah, ini tadi ada dua. Dari pohon mengkudu ini, cari bagian yang ujungnya, yang daunnya masih muda. Ya, masih muda. Ini yang paling enak. Nah, ini adalah buah mengkudu. Untuk penelitian ini buah sangat mujarab nih, obat. Tapi Om Dance ambil bagian daunnya saja. Oke, sahabat Om Dance, daun mengkudu sudah didapatkan. Kita jangan lupa cuci dulu. Pastikan semuanya hygiene. Karena apa yang kita makan, pastikan semuanya bersih. Dan ini tentunya untuk kesehatan kita. Selain bahan makanan yang pastinya bisa menjadikan salah satu poin kesehatan, tentunya prosesnya juga harus sehat. Oke. Yang harus diperhatikan, bukan perhatikan, diperlukan adalah tadi Om Dance bilang adalah ini cukuplah buat 2 porsi. Ya. Ini nanti untuk daun mengkudu dibuang bagian ini, batangnya dibuang hanya daunnya saja. Ya. Siapkan. Ini tergantung pedas suka pedas atau tidak. Ambil siapkan 3 buah cabai merah, 3 cabai rawit, ya. Ada 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Tentunya ada penyedap rasa nanti sama garam. Kita lihat gimana prosesnya. Kita potong dulu. Oke, kita mulai pemotongan biar gampang. Kita potong dulu daun mengkudunya. Kalau udah, hilangkan bagian batangnya. Thank you.
potong tipis saja supaya nanti apa namanya nggak terlalu tebal, makannya lebih enak. Seperti ini. Potong semuanya. Jika sudah, siapkan penggorengannya. Kita mulai masak. Tuangkan minyaknya. Minyak cukupnya saja. Kalau sudah panas, boleh tuangkan saja bahannya. Kalau enggak, biasanya bumbu sama kalau bumbu cabai dan lainnya berikut dengan daun mengkudunya sekaligus kalian saja. Karena biar mengkudunya pun matang, tapi jangan terlalu kering ya, matang lembok gitu. Aroma bawang putih itu yang membuat makanan itu aromanya lebih enak, strong banget, nice. Sudah setengah gini, jangan lupa Om Dens menggunakan tambahan kunyit, karena memang tadi Om Dens bilang kunyit bisa kunyit yang fresh, nanti ditumbuk gitu, diulak, uluk. Nah ini kunyit yang sudah jadi saja. Praktis. Ini secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau ada pedas, ini untuk menambahkan cita rasa. Bagi yang senang sayuran, ini rekomend selain kesehatan dan kenikmatan. Oke, api besarkan kembali. Kita masukin nasi. Nasi secukupnya. Ini Om Ben buat 2 porsi lah ya. Ini prosesnya diaduk sampai merata supaya bumbunya menyatu dengan nasi. Ingat karena nasi itu flam ya, tidak ada rasa yang strong, jadi bumbunya biar meresap nasi. Jadi memang harus rata. Kalau tukang nasi goreng itu biasanya menggunakan ya sedek yang lebih besar, yang nyaman lah intinya. Kalau Chinese cookie style jumping-jumping, Om Dens kalau di rumah tidak perlu di jumping ini. Kalau apa namanya
ya, telur mata. Nice, right? Aroma mengkudunya, aroma cabe, aroma cabe rawit, aroma bawang putih. Ya, untuk bumbu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kadang-kadang ada beberapa nggak suka bawang putih. Silahkan pakai bawang bombay juga boleh. Dan tuna. Ya, diatur. Ingat dalam memasak tetap harus diatur apa namanya panasnya. Kompor. Sambil menunggu kopi, kopi hitam apa namanya, sambil bekerja, sambil masak, Anda selalu nikmatin kopi hitam. Jangan terlalu lama supaya nasi tidak terlalu kering. Sudah mulai merata. Gampang kan? Jadi jangan merasa malu, ragu, mau laki-laki, mau cewek, muda, tua. Memasak itu adalah sesuatu hal taste, cita rasa kita. Suatu kebanggaan. Siapapun yang bisa masak, kadang-kadang kalau tidak ada ibu, tidak ada pasangan, jadi kita bisa masak sendiri apa yang kita mau. Tinggal Anda kasih minyak rasa. Ini pun tetap secukupnya juga. Berikutnya adalah ini pak garam. Aduk kembali supaya penyedap rasa dan garamnya rata. Karena kadang-kadang kalau bagian asin, nah karena mungkin cara pengadukannya yang kurang proper, ya, sehingga garam tersebut masih belum menyebar dengan rata. Menggugah selera makan di pagi hari. Ya, saya pikir cukup. Seperti biasa, dicoba. Luar biasa, mantap. Mantap. Rekomend. Sahabat Om Den harus coba nih makanan, terutama daun mengkudunya ini, pahitnya sedikit tapi rasanya luar biasa, perfect. Ready. Spesialnya itu apa? Tambahannya adalah Om Den mau buat telur goreng tipis ya. Toppingnya pakai telur. Mantap. Tadi sudah disiapkan nasi gorengnya. Sekarang kita siapkan telur gorengnya. Om Den satu aja lah ya. Hanya
sebagai topping. Kalau yang senang sosis boleh pakai sosis. Atau cornet juga nice. Kasih garam sedikit. Ini nanti digoreng tipis. Bergantung kebutuhannya, kalau telur mau banyak boleh, tapi nanti dimasaknya tipis aja. Lebih enak pakai teflon. Ini kan sedikit ini guys. Teflon bisa lebih tipis lagi. Ini hanya sebagai topping yang disebut spesial. Dimanapun restoran, di tempat makan, kalau yang spesial ada biasanya tambahan yang buat dia berbeda. Tingkat kematangannya tergantung oleh matang-matang atau yang sedang. Kebetulan hari ini Om Dan sudah pakai sosis dengan telur saja. Cukup. Ini boleh digulung atau dilipat, karena nanti Om Dan akan potong. Ini prosesnya seperti biasa, potong tipis ya. Jadi kayak apa? Telur suwir ya. Guys. Ini. Yuk, kita taruh di bagian nasi. See? Nice. Ada sosis-sosis, semakin banyak semakin menarik. Oke, sahabat Om Dens, demikianlah hari ini aktivitas di hari Minggu. Om Dens melakukan experience nasi goreng mengkudu ditambah kunyit seperti ini. Top banget rasanya. Wajib dicoba. Oke, terima kasih sudah mengikuti video masak hari ini dengan Om Dens. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hotelier.